dalam rangka untuk penguatan relawan dalam rangka untuk penyaluran program bantuan pangan. BPNT. BPNT. Semacam MONEF, Ibu, bisa dikatakan hari ini MONEF. Bukan MONEF, tetapi penguatan mereka itu barangkali kalau mereka itu belum tahu komoditi apa yang seharusnya disalurkan, nah itu hari ini harus saya jelaskan komoditi apa yang harus disalurkan sesuai dengan pedung. Okay. Karena saya mendengar masih ada beberapa itu yang belum sesuai dengan pedung. Jadi hari ini kita tadi saya sampaikan karena tujuan dari pemerintah itu kan untuk memenuhi visi dari para KPM dan juga dalam rangka proses untuk mengurangi stunting, sehingga kalau komponennya tadi tidak sesuai dengan pedung, tentunya kan tujuan dari pemerintah itu kan tidak tepat. Artinya seperti evaluasi seperti itu ya? Evaluasi juga bisa, maksudnya dikatakan evaluasi juga bisa, karena ternyata kan mereka, saya hanya ingin menangkap keluhan-keluhan daripada evaluasi itu seperti apa. Okay. Karena yang selama ini memang secara tertulis, secara laporan kan tidak ada, tapi saya juga sedikit mendengar, tetapi kalau seperti ini kan kami langsung mendengar dari mereka apa yang oke, okay. Itu tadi kalau melihat jumlahnya e-warung se-Kabupaten Magetan berapa? Ada 258, kalau hari ini tadi kan perwakilan untuk masing-masing kecamatan ada. Oke, okay. Sementara jumlah penerima BPNT di Kabupaten Magetan? BPNT itu sekitar 50.000 sekian? Sekian. 50.000 sekian? Oke, okay. Sementara dari sekian banyak tadi keluhan yang disampaikan itu saat ini di Jalan Magetan terkait apa dari e-warung itu? Kaitan dengan e-warung ini kan e-warung itu masih istilahnya belum bisa berdiri sendiri, masih ada yang menyuplai. Ada yang menyuplai, jadi suplainya masih belum bisa mandiri gitu, maksudnya masih ada yang istilahnya nyetir gitu, maksudnya harus sesuai. Okay. Sementara sendiri dari bahan baku yang ada di warung sendiri sudah bisa dipenuhi di Magetan sendiri atau dari luar akhirnya menjadi dampak tidak sesuai dengan pedung tadi? Sebenarnya kan bisa dipenuhi dari kita sendiri sebenarnya, tetapi kan sekali lagi kan ada seperti tadi bumdes yang ikut akhirnya kan di warung seperti ini, jadi kita harus bisa menyinergikan antara e-warung dan bumdes, karena bumdes memang harus dibentuk, tetapi ya bumdes jangan karena ini BPNT ini sosial, sehingga kan sama-sama lah semua bisa berjalan agar bisa masing-masing berjalan. Oke. Untuk tahun 2021 Ibu, sendiri untuk jumlah BPNT di Kabupaten Magetan ada penambahan atau pengurangan? Nanti meninggal dan semuanya? Setiap bulan itu kan ada bervariasi untuk jumlahnya. Terus meningkat karena dari pemerintah pusat itu dengan adanya pandemi COVID itu ada tambahan khusus untuk program sembako yang pandemi. Memang Januari itu hanya 45.000, tetapi dengan adanya pandemi meningkat menjadi 52.000 dan sampai sekarang sudah 54.000. Oke, makasih ya Bu.